dari Kristen ke Muslim lalu masuk Kristen lagi. Tiba-tiba artis ini pamer foto berhijab. Sebelum menikah dengan Zachary, artis cantik Nafa Urba diketahui sempat berpacaran dengan Primus Yustisio. Awalnya pelantun lagu bagi lilin kecil itu adalah seorang pemeluk Kristen. Setelah menjalin hubungan asmara dengan Primus yang seorang Muslim, Nafa Urba memutuskan untuk jadi mu'alaf. Seperti yang dilansir dari tribunews.com, sayangnya meski cukup lama berpacaran, namun Nafa dan Primus tak sampai melangkah ke pelaminan. Hubungan asmara mereka kandas, dan Primus akhirnya menikah dengan artis cantik Jihan Fahira pada tanggal 17 September 2004. Meski hubungan asmaranya kandas, namun hal itu tak lantas membuat Nafa Urba langsung berpindah lagi ke agamanya semula. Nafa bahkan sempat berpacaran dengan Fahri Albar yang juga seorang Muslim. Namun lagi-lagi hubungan asmaranya kandas. Nafa Urba sempat bertahan tetap memeluk agama Islam yang baru dianutnya. Hingga kemudian, ia memutuskan untuk kembali menjadi umat Kristiani. Setelah kembali ke agamanya semula, Nafa Urba menemukan sosok pria yang menurutnya tepat menjadi suaminya, Zachary. Nafa Urba dan Zachary akhirnya menikah di Gereja Immanuel, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Februari 2007. Saat itu banyak pihak yang menghujat Nafa Urba karena berpindah-pindah agama. Namun Nafa memilih diam tak menanggapi tudingan miring banyak orang. Nafa Urba masih tetap diterpa cobaan saat berumah tangga dengan Zachary. Hingga akhirnya Nafa menggugat cerai suaminya itu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2017. Setelah keduanya dikaruniai putri cantik. Kini seperti yang dilansir dari grid.id, belum lama ini Nafa Urba justru memamerkan penampilannya yang berhijab. Nafa mengunggah fotonya yang sedang mengenakan hijab saat sedang syuting film terbarunya. Namun tetap saja, penampilan Nafa itu mengundang pujian dari para netizen yang menilainya cantik saat berhijab.